Panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa hadir dalam acara penutupan Bazar Karang Taruna Dwi Tunggal Mandiri. Pertama kepada yang terhormat Bapak Haji Sukardi Budi Martono, Sarjana Hukum selaku DPRD Kabupaten Sukoharjo. Yang terhormat Bapak Hardi Yadi Suwito selaku Ketua Rukun Warga Dukuh Pinggir. Yang terhormat Bapak Ketua RT
01 sampai dengan 05. Yang terhormat tamu undangan dan warga Duku Pinggir beserta rekan-rekan Karang Taruna Dwi Tunggal Mandiri, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh donatur yang telah mensukseskan acara ini. Dalam rangka penutupan Bazar Karang Taruna Dwi Tunggal Mandiri, di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. 1. Sambutan oleh Bapak Haji Sukardi Budi Martono, Sarjana Hukum selaku DPRD Kabupaten Sukoharjo. 2. Sambutan oleh Bapak Hardi Yadi Suwito selaku Ketua RW Dukuh Pinggir. 3. Sambutan oleh Saudara Suja Adi Anta Sedayu selaku Ketua Panitia. 4. Puncak acara oleh Orkes Panggung Ahmad Musik dari Polokarto. Langsung saja untuk sambutan yang pertama, yaitu sambutan oleh Bapak Haji Sukardi Budi Martono, Sarjana Hukum selaku DPRD Kabupaten Sukoharjo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak RW 7, Bapak Ardi. Yang kami hormati Bapak RT 01, 02, 03, 04, 05. Warga Dukuh Pinggir RW 7. Yang kami banggakan, tidak lupa Orkes Melayu dari Polokarto, ibu-ibu yang kami hormati. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat hidayah inayah. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di perempatan desa Dukuh Pinggir dalam rangka penutupan bazar kegiatan Karang Taruna Dwi Tunggal Mandiri yang luar biasa. Semalam sudah wayangan, malam hari ini campur sarinan luar biasa. Bapak Ibu yang hormati, mudah-mudahan nanti Karang Taruna Dwi Tunggal Mandiri ini akan lebih maju, lebih sukses dalam mengemban kerukunan warga khususnya di RW 7. Bapak Ibu yang hormati, sekilas kita sampaikan info bahwasannya untuk pembangunan di Dukuh Pinggir. Jadi monggo yang kita bersatu membangun wilayah kita. Kemarin untuk jalan Bapak Ibu yang hormati sudah kami ukur sama Pak RW. Dari Kutu sampai sungai, sampai melanjutkan ke arah selatan. Insya Allah nanti 2019 ini bulan Oktober, November sudah kita mulai. Jadi nanti kita hot meet untuk pembangunan yang melanjutkan jalan yang belum kita laksanakan. Selanjutnya Bapak Ibu yang hormati, kami punya program lagi khususnya untuk Dukuh Pinggir. Karena dulu untuk menyambung antara Moro dan Pinggir tidak jadi. Insya Allah program kami akan saya lanjutkan. Kita lanjutkan. Agar apa? Antara Kaduan dan Teluan ini bisa nyambung dan Dukuh Pinggir akan lebih ramai dan lebih ada manfaatnya. Bapak Ibu hormati, kami tidak panjang lebar,
selamat sukses kepada Karang Taruna Dwi Tunggal Mandiri. Kami mengharapkan warga kami di Dukuh Pinggir ini, monggo kita yang penting persatuan, kesatuan kita kedepankan untuk membangun wilayah kita. Mungkin saran yang terakhir untuk Bapak Ibu warga RW 7, tanggal 23 September nanti akan ada pesta demokrasi lagi, yaitu pemilihan Bupati Sukoharjo yang semalam sudah rawuh di sini. Kami mohon nanti RW 7 kompak untuk mendukung EAG. Kok kurang mantep, EAG luar biasa. Monggo, karena pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan oleh Pak Wardoyo ini luar biasa, Bapak Ibu hormati. Dan untuk anggaran di Kabupaten Sukoharjo itu luar biasa besarnya. Kalau kita tidak dekat dengan Pak Bupati, lah dekat dengan siapa lagi, ya. Monggo, yang penting dibahas bersama-sama program khususnya di RW 7 ini apa, insya Allah nanti kita perjuangkan di tingkat dewan. Bapak Ibu yang hormati, kemarin sudah diajukan proposal kepada Pak Bupati, yaitu keranda, gedungnya, jalannya, dan talut. Karena kemarin tidak sempat untuk membacakan, menyampaikan kepada warga masyarakat Dukuh Pinggir, karena kebetulan tadi malam kebersamaan dengan warga Palangjoro. Jadi insya Allah nanti apa yang diajukan RW 7 ini kami kawal. Oke, kami kawal, karena kami sama beliaunya masih dipercaya di Badan Anggaran. Insya Allah nanti apa yang kemarin sudah disampaikan, nanti di pembahasan 2019-2020, insya Allah nanti kita kawal agar bantuan ini bisa turun dengan baik. Secara itu, Bapak Ibu yang hormati, yang bisa sampaikannya, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin ada slogan, ya, EA, EA, lanjutkan, EA, EA, coblos, EA, EA, menang. Coba nanti ini kita coba untuk warga kami, biar kami kompak, pinggir 100%, nyuwun opo-opo insya Allah akan diparingi oleh beliaunya. EA, 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 EA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk sambutan yang kedua oleh Bapak Hardi Yadi Suwito selaku Ketua Rukun Warga Dukuh Pinggir, kami persilahkan. Terima kasih. Saya diberi haitan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Budi Sukardi Budi Martono, Sarjana Hukum, anggota DPRD PDI Perjuangan Sukoharjo. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 01 sampai 05 RW 7 Dukuh Pinggir. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati orkes keroncong, orkes Melayu
dari Polokarto, sak grup. Yang saya banggakan anak-anak kita, Karang Taruna pemuda dan pemudinya yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa kita diberi kesehatan bisa berkumpul di perempatan ini. Dan selanjutnya panggung hiburan penutupan Basar Karang Taruna Dwi Mandun Mandua Dwi Tunggal Mandiri. Ini kesempatan yang baik. Adapun anak-anak kita Karang Taruna mengadakan basar, di antaranya mengenai gagasan, mengenai pemikiran, sehingga anak-anak kita bisa melaksanakan mengadakan basar dan diakhiri penutupan mengadakan yaitu hiburan Orkes Melayu dari Polokarto. Dibarengi kemarin warga Duku Pinggir mengadakan yaitu mengadakan apa ya, lupa, bersih dusun ya, bersih dusun. Warga Dukur mengadakan hiburan yaitu wayang kulit semalam sentuk, itu pun dibarengi sama-sama ya anak kita Karang Taruna pemuda dan pemudinya, sehingga hiburan-hiburan yang sudah atau yang belum ini bisa berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kemarin kerawan Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Sidoarjo di sini pun meminta bantuan-bantuan yang tadi sudah disebutkan sama Bapak kita, yaitu banyak sekali. Adapun bantuan-bantuan yang kita minta melanjutkan pengaspalan di antara jalan letter J sampai ke ujung sungai, ini akan dilaksanakan. Kemudian minta pembangunan lagi yaitu berupa proposal, satu yaitu finishing, lupa ya, finishing makam yang dikatakan tadi. Ada lagi yang kedua, keranda sama atapnya. Yang ketiga, kalenisasi kurang lebih 100 meter. Dan yang terakhir, melanjutkan atau minta pengecoran di antara perempatan sampai makam. Itu pun semua proposal sudah diaturkan, nanti tinggal kapan pemberiannya. Itu pun permintaan-permintaan kami khususnya di warga Duku Pinggir. Dan selanjutnya mengenai babakan kos-kosan ya. Mengenai kos-kosan di Duku Pinggir, dari perencanaan-perencanaan bapak-bapak
khususnya Bapak RT 01 sampai 05, gagasan-gagasan itu semua sudah terlaksana, diberi taktik tata tertib. Itu pun semua diserahkan pada anak-anak kita supaya bisa merawat keamanan, dan selanjutnya semua diserahkan kepada anak-anak kita Karang Taruna Pemuda dan Pemudinya. Nanti bagaimana yang terutama keamanannya, pembatas-pembatas waktu dan lain-lain. Kemudian anak-anak kita Karang Taruna sungguh-sungguh di malam hari ini dan selanjutnya untuk mensukseskan yaitu panggung hiburan dan penutupan diadakan di perempatan sini nanti bagaimana, dan kita harapkan semua bisa sukses di malam hari ini. Kemudian kita harapkan kepada anak-anak kita Karang Taruna dan Pemudinya bagaimana selanjutnya pemikiran-pemikiran supaya bisa